Selamat datang di Laboratorium Teater Garasi Yogyakarta. Pada malam hari ini akan hadir ke tengah-tengah kita sebuah pertunjukan persembahan Saturday Acting Club yang akan membawakan naskah karya Rupert Brooke dengan judul Lithuania. Para pemain pada malam hari ini adalah Jamal Abdul Nasir sebagai orang asing, Intan Kumalasari sebagai Sina, Siti Oktaviani sebagai ibu, Ucok Lubis sebagai bapak, Renda sebagai Siman, dan Romansa sebagai tukang warung. Lithuania disutradarai oleh Rosa R. Rosadi dengan asisten sutradara penafsiran peran Suri Indalia, asisten sutradara penafsiran lakon Maria Lumita Sari, skenografer Wendy Blackout, make up dan kostum Nana, set dan properti Eko dan Uja. Music director pada malam hari ini adalah Dadus Bogers with Pieces, Bundaku karya Toshiro Mayuzumi 1929 sampai dengan 1997, with perform cello by Asep Hidayat, Train to Okinawa, Riley and Peter Greenley. Penata lighting pada malam hari ini adalah Nunu Pamungkas dan Coklat. Pintro Mini and video by Samsul Bari luar dari Studio Documentary. Fotografer Abud dan Pantra, konsumsi oleh Nami. Hadirin yang kami hormati, dimohon untuk tidak membunyikan alat komunikasi Anda dan dimohon tidak menggunakan lights atau flash pada saat pengambilan gambar berlangsung. Perlu kami informasikan bahwa setelah pertunjukan akan ada ulasan dengan moderator Gunawan Emil Marianto dan pengulas pada malam hari ini adalah Yudi Ahmad Tajidi. Sedikit pengantar cerita Lithuania pada malam hari ini. Kota adalah wajah penuh cahaya yang sanggup memukai manusia yang dipenuhi mimpi warna-warni. Seperti sebuah sihir, kota sanggup menciptakan perubahan-perubahan. Dia menjadi daya tarik yang tak terelakkan. Sebagai pusat pusaran mimpi, kota adalah magnet terbesar di seluruh dunia. Dan dalam Lithuania, Rupert Brooke dengan sangat telak membidik wajah kota dalam pikiran para pemimpin. Konfrontasi kegemilangan kota dan terburainya mentalitas manusia dalam lingkaran kemiskinan dirangkai dengan piawai oleh seorang maestro sastra yang tak diragukan. Dalam naskah ini kita bisa melihat Rupert Brooke membidik kemiskinan yang sangat detail seperti fotografi yang mengambil close-up wajah, pikiran, dan mimpi dengan angle-angle yang begitu menyedot perhatian serta sanggup membawa kita ke dalam jebakan pesona melodrama yang sesungguhnya, yaitu gelombang besar tragedi. Lithuania sebagai sebuah cerita, nampaknya masih akan berumur panjang untuk dihadirkan di negeri-negeri yang menyandingkan gemerlap kota dan kemiskinan yang mengelilinginya. Seperti juga negeri ini, di mana kota adalah harapan-harapan yang menjanjikan perubahan bagi kemiskinan. Apakah mimpi akan selalu terwujud? Apakah sebuah akhir akan selalu berujung pada kebahagiaan? Semua terpulang bagaimana nurani menjalani kebenaran hakikat. Baiklah hadirin, inilah Saturday Acting Club dengan Lithuania. Selamat menyaksikan.
sekali rasanya. Ya. Sebaiknya saya sekarang istirahat dulu. Saya capek sekali ya berjalan kaki lewat hutan-hutan itu tadi. Kalau Tuan mau menunggu sebentar, suami saya akan segera pulang berkeluarga, Tuan. Oh, iya. Ya. Thank you.
wanita muda dan masa kau kadang-kadang tentu akan merasa bosan ini. Bekerja, bekerja terus menerus. Masalah seperti ini. Ya, meskipun ini ya. Aku mengalami pembinaan sendiri. Tuhan tentu sangat lelah sekali. Oh iya, iya.
lagi dengan koper ini, kebetulan dia takut dirampok. Tidak banyak isi koper ini, Pak. Hanya kertas-kertas biasa saja, tidak ada apa-apanya. Ya, tapi juga banyak peluang. Seluruhnya
saya akan gantung ini di dinding bapak saja. Sini saja.